لما أغلق
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المحلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. مرحبا جماعة sekalian, kita sambung pengajian kita masih membicarakan tentang keutamaan dari mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka berkata rahimahullah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man qala la ilaha illallah wa maddaha للتعظيم. Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah kemudian dipanjangkan kalimat La, berapa panjangnya? Dalam kitab Syarhul Al-Hudhudi rahimahullah, mengarang rahimahullah, beliau menyebutkan dipanjangkan kalimat La itu sampai 7 alif atau 14 harakat. Kemudian pada kalimat Ilah dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harakat. Jadi antum kita praktekkan di rumah atau nanti di tempat-tempat yang kebaikan, kalimat la nya dipanjangkan sampai 7 alif. La ilaha illallah, la panjangkan sampai 7 alif atau 14 harakat, la nya dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harakat. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, orang yang mengucapkan membaca kalimat La ilaha illallah kemudian dipanjangkan pada kalimat tersebut yang saya sudah jelaskan, dipanjangkannya lita'zim karena mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, كفر الله بها عنه أربعة آلاف ذنب من الكبائر. الله كفرك، الله أمبني dari orang tersebut 4000 dosa-dosa besar yang pernah dia kerjakannya. Subhanallah. Sebab orang tersebut mengucapkan kalimat La ilaha illallah dipanjangkan pada kalimat La nya tadi berapa alif? 7 alif atau 14 harakat. La nya dipanjangkan sampai 3 alif atau 6 harakat. Janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah ampuni dosa orang tersebut 4000 dosa-dosa besar yang pernah dia kerjakan. Bagaimana kalau orang tersebut tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam beliau bersabda, fa illam yakun alaihi arba'atu alafidan min al-kabair kaffarallahu an ahlihi wa jiranihi. Maka jika orang tersebut tidak pernah melakukan 4000 dosa besar, maka Allah ampuni untuk siapa? Untuk ahlinya, yaitu untuk istrinya, untuk anak-anaknya, dan juga untuk tetangga-tetangganya. Subhanallah. Jadi keuntungan kita bertetangga dengan orang-orang baik, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, sampai demikian pengaruhnya. Sebab dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah dipanjangkan kalimat La nya sampai 14 harakat, dipanjangkan kalimat ilahnya sampai 6 harakat,
apabila orang tersebut yang mengucapkannya tak pernah melakukan dosa besar, maka pengaruhnya Allah ampuni dosa-dosa besar yang pernah dikerjakan oleh anak istrinya dan tetangga-tetangganya. Subhanallah, ini merupakan yang diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian yang kedua, perkara rahimahullah, beliau mengukil hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man qala la ilaha illallah wa madda biha sawdahu. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dipanjangkan suaranya tadi tujuh alif pada kalimat la, kemudian ilahnya tiga alif, dipanjangkan kalimat-kalimat tersebut, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, askanallahul jannata darul jalal daran sabba biha nafsah. Allah akan tempatkan orang itu di surga yang namanya Darul Jalal, surga yang Allah namakan dengan dirinya Allah, karena Allah berfirman kepada Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah dipanjangkan suara kalimat tadi, huruf la sampai 14 harakat, lainnya sampai 6 harakat, Allah tempatkan di surga yang disebut dengan Darul Jalal. Bahkan kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa razaqahu Allah an-nazar ila wajhihi al-karim. Allah anugerahkan orang tersebut dapat langsung melihat kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini hal yang paling dinantikan oleh mukmin, mukminat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat surga tidak ada apa-apanya dibanding dengan melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukmin ada yang setiap hari melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Di antara lagi ada yang seminggu sekali pada hari Jumat Allah perlihatkan mereka dan melihat langsung pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dipanjangkan kalimat la-nya sampai 14 harakat, la-nya sampai 6 harakat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi keuntungan yang kedua Allah anugerahkan baginya dapat melihat langsung pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan hadis yang ketiga dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi yang 10 tahun menjadi pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salah seorang sahabat Nabi yang mendapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi mengatakan beliau Sayyidina Anas, Allahumma akfir ma'alahu wa waladahu wa antil umrahu. Doa yang pertama untuk Sayyidina Anas, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya. Beliau merupakan konglomerat yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dia mengatakan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang sahabat Nabi yang tinggal di kota Basra. Kata beliau, aku tak dapati orang yang lebih kaya dari aku di kota Basra. Subhanallah. Ini beliau konglomerat yang merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad agar kaya. Subhanallah. Dan beliau bukan hanya kaya saja. Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, beliau mengatakan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu adalah wakala mujabat da'wah. Orangnya sudah kaya, konglomerat, kemudian doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana buktinya? Maka Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah beliau buktikan
bahwa pernah terjadi musim paceklik yang berkepanjangan. Maka semua karyawan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengeluh kepada Sayyidina Anas, "Wahai tuan kami Sayyidina Anas, semua kebun-kebun tetangga sudah mati karena kemarau yang berkepanjangan. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah turunkan hujan kepada kita semua." Maka Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pergi ke kebunnya, kemudian beliau membuka sedekahnya, beliau melakukan salat sunnah dua rakaat. Selesai, maka beliau berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma askina, Allahumma askina, Allahumma askina, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Belum berangkat mulut daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhat, Allah sudah turunkan hujan. Maka Sayyidina Anas mengatakan kepada semua karyawannya, lihat hujannya turun sampai mana, dilihat. Maka salah seorang karyawannya mengatakan, "Wahai tuan kami Sayyidina Anas, lam ta'dus sama'a ardaka illa yasiran." Hujan hanya melewati sedikit daripada kebun kurma atau kebun daripada kebun anggur kalau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi beliau sudah kaya. Kemudian beliau adalah sahabat Nabi yang punya berdakwah, yang doanya sangat cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau anaknya sangat banyak. Berapa anak beliau? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah beliau mengatakan anak beliau mencapai 120 anak. Semuanya laki-laki, illat batain, kecuali dua orang perempuan. Kenapa demikian? Karena mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan beliau umurnya sangat panjang. Berapa umur beliau? Wa kana asahu maqal umruhu tis'un wa tis'una sana. Umur beliau mencapai 99 tahun. Semua itu beliau dapatkan sebab mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda, "Ma'asyiran nas," kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, "wahai semua sahabat-sahabat aku, man qala la ilaha illallah muta'ajjiban min syai'in," orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena takjub dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat indahnya gunung, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia lihat indahnya lautan, diucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia lihat indahnya awan, diucapkan kalimat la ilaha illallah. Muta'ajjiban min syai', kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, pengaruh ucapan la ilaha illallah sebab dia kagum terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan biasanya kita ucapkan kalimat subhanallah, tapi kita ucapkan kalimat tambahkan lagi, subhanallah, la ilaha illallah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena dia kagum terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, khalaqallahu min kulli harfin syajaratan 'alaiha waraqun 'adada ayyamid dunya. Allah ciptakan dari setiap huruf kalimat la ilaha illallah yang jumlahnya 12 huruf. Allah ciptakan sebuah pohon yang memiliki dedaunan sejumlah hari-hari dunia. Tastaghfiru lahu kullu waraqah wa tusabbihu lahu ila yaumil qiyamah. Minta ampun setiap daun tersebut untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebab dia kagum terhadap cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bertasbih sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian para jemaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
bahwasanya annaha fi jambi iblis kal akilah fi jambi ibni adam. Kalimat la ilaha illallah di hadapan iblis, iblis ini namanya Azazil. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah telah tafsir beliau jelaskan, iblis namanya Azazil. Kalimat la ilaha illallah pada waktu kita ucapkan kemudian didengar oleh iblis, la'atullah alaih kal'akilah fi jadbi ibni adam, seperti obat, seperti penyakit yang tidak ada obatnya yang dialami oleh seorang hamba Allah, seorang manusia. Ada orang tertimpa sakit tidak ada obatnya. Itulah demikian iblis apabila mendengar kalimat la ilaha illallah seperti dia terserang penyakit yang tidak ada obatnya. Makanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil istighfar wa la ilaha illallah. Lazimilah oleh kalian ucapkan istighfar dan ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian? Kata syaitan, kata iblis, aku menghancurkan hamba Allah dengan dosa, dengan maksiat, dan mereka hamba-hamba Allah menghancurkan aku dengan istighfar dan dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian para jemaah sekalian, pengarah rahimahullah beliau menyampaikan ucapan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masih muda umurnya. Umurnya berapa beliau? Al-Habib Ad-Dahabi rahimahullah beliau mengatakan, pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, pada waktu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 15 sanah, pada waktu Nabi Muhammad meninggal dunia, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, umur beliau baru mencapai 15 tahun. 15 tahun karena langsung belajar dengan istiqamah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga di antara sahabat Nabi yang mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidina Abdullah bin Abbas merupakan al-bahar al-habr, lautan ilmu agama. Di zaman setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, semua sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam belajar dengan sungguh-sungguh kepada anak muda ini yang usianya masih belasan tahun, yaitu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Maka buktinya Al-Hafiz Adz-Dzahabi rahimahullah beliau menceritakan dalam kitab beliau Siyam al-Nubala, kata beliau, pada waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengajar membuka tafsir dari surah Al-Baqarah sampai surah Al-Imran, majlisnya dihadiri oleh ribuan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat senior menghadiri majlis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa sahabat senior yang menghadiri di antaranya? Khalifah yang kedua Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau dengarkan setiap kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Secara seksama beliau dengarkan tafsir daripada Al-Qur'an dari surah Al-Baqarah sampai surah Ali Imran. Selesai Sayyidina Abdullah bin Abbas beliau mengajar, maka Sayyidina Umar berkata di hadapan semua sahabat yang banyak dengan kalimat, wahai Abdullah bin Abbas, zalika fatal wa zalika zalika fatal kuhul lahu lisanun syaul wa qalbun aqul. Ini seorang anak muda yang sangat-sangat cerdas. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, ya Ibn Abbas, alimta ilman ma'alimna. Wahai Abdullah bin Abbas, engkau anak muda yang mengetahui ilmu yang kami orang-orang tua tak pernah mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena yang pertama tadi mendapatkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang kedua, belajar secara istiqamah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, maktubun ala babil jannati, tertulis di depan pintu surga. Kalimat apa yang tertulis? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la mu'adzibu man qalaha. Di pintu-pintu surga tertulis dengan jelas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la mu'adzibu man qalaha, tidak aku siksa hamba aku yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita alhamdulillah kita baca dalam Al-Qur'an atas 100 kali pada kalimat la ilaha illallah, pada Ratibul Haddad minimal 50 kali, minimal kita baca 150 kali sehari pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian pada jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, di antara keistimewaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa minha anna al-lail wan nahara 24, bahwasanya sehari semalam jumlahnya adalah 24 jam. Wa hiya ma'a Muhammadir Rasulillah, kalimat la ilaha illallah kalau direndek dengan kalimat Muhammadur Rasulullah, makanya waktu kita ucapkan kalimat la ilaha illallah sambung dengan kalimat Muhammadur Rasulullah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama mengatakan bahwasanya kalimat la ilaha illallah jumlahnya berapa? 24 harfan, jumlahnya 24 huruf, sehari semalam 24 jam. Kemudian kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah 24 huruf. Kata para ulama, kullu harfin minha yukaffiru dhunuba sa'ah, setiap huruf itu dapat menghancurkan, menggugurkan dosa per jamnya. Subhanallah, per huruf dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu dapat menghancurkan, menggugurkan dosa yang dikerjakan bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan para ulama mengatakan, anna kalimatiha sab'un wa abwa jahannama sab'un kullu kalimatin tasuddu baban an qa'ibiha. Kalimat-kalimatnya, tadi hurufnya, hurufnya ada 24 huruf. Kalimatnya berapa? Kalimatnya ada 7 kalimat. Wa abwa jahannama sab'un, sedangkan pintu-pintu neraka jahannam jumlahnya ada 7. Kullu kalimatin tasuddu baban an qa'ibiha, setiap kalimat tersebut menutup satu pintu dari pintu neraka jahannam bagi orang yang mengucapkan. Dan pantaslah Allah mengucapkan dengan kalimat tadi, bahwasanya orang yang mengucapkan dengan ikhlas, dengan murni di hatinya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah katakan, aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. فلك الحمد.
samawati wal ard. Allahumma ihdina bihuda waj'alna mimman yusari'u bi ridhan wala tuwallina waliyyan siwa wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma saghira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pada bersama-sama, subhanallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.